6.000. Iya. Repes. Repesnya dari mana nih, Pak De? Bandung. Dari Bandung ya? Iya. Ini masih di kawasan Pasar Ramadan nih, guys. Ada yang jualan repes. Ini coklat keju, Pak De, ya? Coklat keju. Adek, kalau kayak gini? Hah? Kita berapa menit? Tidak tentu. Kalau sele-sele itu basah agak lama. Oh gitu. Iya. Kalau nggak di sini, di mana jualannya, Pak Dek? Di depan sini. Oh, di depan sini ya? Setiap hari ya? Iya, kalau udah bulan puasa. Makasih, Om. Iya. Keju susu. Sama kalau keju coklat berapa? 8.000. Oh, 8.000.
Kalau coklat aja 6.000. Iya, boleh deh. Ganti coklatnya coklat ini apa deh? Coklat selai itu anu. Oh, gitu. Coklat Mrs. Seret. Iya. Deh keju aja deh dua-duanya enggak apa-apa. Kejunya pakai apa, Pak? Hmm? Pakai apa itu, Pak? Procis ya? Procis, gol. Dulu diantar ke rumah. Oh gitu. Kayak berhenti aku. Nah, ini tadi ya. Terus enak banget. Lumer nggak kalau kena panas ya, Pak? Enggak ya? Enggak. Jajan. Mil. Ini uangnya apa tuh ya? Bang kiri. Ya. Bandung pakai di mana? Kalau aku Madura aku. Oh, di Madura. Cuman ini makanan dari Bandung. Iya, beli ini rombongnya. Iya? Rombongnya beli. Oh, beli. Kalau resepnya tahu dari mana, Pak? Dari Bandung. Ya, orang yang jualan pinggir-pinggir jalan itu. Oh, gitu. Belajar dari sana ya. Iya. Orangnya enggak ke sini lagi ini. Oh, gitu. Tapi kalau yang asli ini dari Bandung. Iya, makanan Bandung. Sampai. Ini masak. Ya, sama-sama. Ya, amin. Artis ya, Mam. Selasa artis. Oke, terima kasih katanya. Halo.